Betul. Nah, ini penting ya. Sebab ada kebas kaki sini sakit. Saya tekan. Ini dia pinggang. Satu, tengah, belakang. Ini saya sumpat. Ini saya sumpat. Ini, wah, semua saya lari ya. Ayo, cik. Ini ialah tulang belakang awak. Nah, ini macam sepatutnya itu boleh mengalir darah ke dua kaki. Ini ialah pelvis. Tadi saya sentuh ialah tepat tengah belakang. Ini dia punya pelvis yang macam. Tapi ini soal terkunci ke belakang. Tekan sini-sini semua soal sakit. Sepatutnya yang saya tekan dua jari saja. Tekan depan. Sakit. Tengah-tengah sakit. Belakang sakit. Nanti hilang. Dia tangan dekat training. Ah, sini ya betul. Apa Tino Kono? Dilan Bono. Oh, Dilan Bono. Ini tekan depan. Tengah. Belakang. Depan, tengah, belakang. Bagus. Okey, tidur menyering. Ah, hadap sana. Ha. Hai, nyonyo. Kaki lurus, ini kaki bengkok. Tangan satu sini, cup-cup. Lagi satu tangan sebelah sini, cup-cup. Ah, posisikan tulang belakang. Okey. Cek sini dulu. Ah, ini dia. Wah, siap. Selesai. Sebelah sana. Betul. Ini kaki lurus, ini kaki bengkok. Satu, dua. Ah, ini penting. Posisikan sebelah sini. Ini dia. Kau diam. Terlentang. Ha, ini penting ya. Tadi leher menyebabkan dua tangan. Sakit kepala, pernafasan. Kebas tangan. Ini ialah atas punya. Yang dua penting sekali ialah tulang belakang. Tulang belakang ada empat bahagian. Tadi berdiri, sentuh depan, tengah, belakang. Ayu, 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 ayu. Maknanya, kat punya tulang belakang ada. Ini naik tinggi, tinggi sebelah kanan. Putar ke depan. Dan sini so, terkunci. Ini terkunci menyebabkan saya tekan kebas kaki. Dan terkunci sini. Keduanya, kiri kanan. Putarkan tadi dengan pop-pop pelvis jatuh. Ketiganya ini yang penting sekali. Tulang belakang ada empat bahagian. Dan ada L3, L4, L5 dengan S1 saya tekan nerve. Dia sambungan sampai sini. Kebas kaki ya, lutut sakit lah. Semua punca dari underway light ini dia. Ini ialah nombor tiga. Ada jin. Ini keempat. Sentuhan saja empat. Suma, sumpat. Ini nombor lima. Dan ini S1. Suma. Ini yang sakit sekali sini. Ini suara terkunci. Kalau ini suara terkunci, ini suara sumpat. Ini tak seimbang. Ini sini suma sumpat menyebabkan selalu kebas kaki. Keduanya, tengok kaki lipat. Kaki lipat lah. Ini letak sini ya. Tengok. Ayo, sepatutnya lutut sampai dada hanya tiga jari atau empat jari saja. Tapi tengok cek punya macam mana tekan pun tepi turun. So sini tekan sebelah sini tepi sangkut macam so terkunci. Turun pun susah. Keduanya kaki saya letak sini ini buka. Tengok sini dah sampai lagi sini so terkunci, ini terus terkunci. Ketiganya ini so terkunci menyebabkan lutut tengah tekan sini. Tak enak. Macam rasa mau patah. Okey, kanan. Underway line. Nombor tiga. Nombor empat. Nombor lima. Ini S1. Wah, semua sumpah lah. Tiga, empat, lima. S1 sentuhan. Tit, 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 tit. Ini kaki lipat. Sama, tak sampai. 6 jari, tekan, tekan. Uyoh, pop, pop. Dan letak sebelah sini, buka. Tak boleh buka. Ah, agak jauh lagi. 6 jari, sini suara terkunci, ini terkunci, tak boleh buka. Dan lututnya, ah, nanti hilang. Uyoh, semua.
Wah, macam kereta alignment semua lari pun. Balancing semua koyak. Ini dia boleh recall ke? Tak boleh. Nanti rasa okey, tapi dia nak jaga posisi saya. Biasa banyak masalah ya disebabkan posisi tak bagus. Wah, dengar apa-apa. Masuk balik dulu. Wah, tik-tik. Wah, bagus. Ini. Ah, ini dia. Wah, kuat lho. Pop-pop, buka balik. Semua suara terkunci. Ah, bagusnya. Tadi dengar sini ya. Klop, klop. Maknanya sini sudah terkunci macam ni. Wah, wah ini sekarang bagi dia seimbangkan. Kalau ini okey ya. Tengok ini nombor tiga. Empat. Lima. Sudah pergi overseas. Sedapnya. Oh. Sudah pergi overseas. Sudah lari. Sudah lari. Oh, balik balik Johor. Jangan jumpa dia. Balik kedai. Oh, balik kedai. Nanti masuk Thailand. Oh. So, pergi Bangkok. Okey, sekarang cuba Bangkok. Nah. Nah, dua jari sampai tadi. Rasa berlainan. Oh. Nah, maknanya, sini tulang belakang dengan dia punya pelvis sudah unlock. Tadi huyo macam patu sekarang. Nah, boleh simpan, simpan macam transformer. Transformer, Autobot, BI. Sampai sini. Lepas tu tadi ini buka kaki, susah. Sampai sini, sini, sini boleh lipat. Maknanya ini dia punya seimbangkan. Kalau seimbangkan, rasa ringan. Selalu huyo macam orang tua. Oh. Lepas tu ketiganya, lutut. Cek-cek sebelah kanan. Nombor tiga. Empat. Enak lah sekarang. Takutlah diketawa dengan... sikit lah. Oh, sikit pun tak mau. Okey, dia sikit pun tak mau. Faham. Dia cakap sikit pun tak mau. Okay. Sikit pun tak mau. Okey, tengok kaki. Lipat. Bish. Sekarang lagi nah, sampai tak ada posisi tidak terkunci. Yang penting sekali ialah ini boom boom. Rasa enak sekali ya. Belum siap ah, tadi hanya tarik-tarik. Sekarang dah seimbang, seimbang, seimbangkan. Banyak angin juga. Bunyi. Alignment semua. Yo, tadi balancing. Sekarang nak buat chamber. Dia makan bunga sebelah. Luar tengok. Wah, cantik-cantik. Dalam. Yo, nampak besi. Yo. Chamber selalu lari. Nampak besi. Nampak cahaya cantik. Tapi dia chamber saya buka. Bagus. Masuk. Selesai. seimbang. Kalau sudah seimbang, sekarang cek. Tengok dua kaki, letak sini. Cuba cangkung. Nah, ini panggil cangkung. Ini, sini, ini, sini. Wah, tengok. Ini zigzag. Maknanya, dia punya tulang belakang pun sudah enak. Rasa enak, oh? Sampai. Lepas tu putar kiri. Kenapa? Kanan. Sakit. Kurang. Biasa sini wah, selalu tangkap. Sangkut-sangkut sekarang sudah. Uyo, macam wiper. Chop. Chop. Okay. Cuba tendang saya. Tendang. Uyo, ganasnya. Bahaya. Yo. Sudah kuat. Dua. Bagusnya. Okay. Saya 76 kg. Ya. Sekarang tengok dia punya posisi semua betul tak? Okay. Tendang. Turun, perlahan-lahan turun. Tendang. Lagi dua kali. Tendang.
lagi sekali tentang kekuatan. Wah, rasa berlainan, no? Rasa tenaga pun power. Oh, iyo, sekarang. Oh, ah, ha? Dulu lutut sakit. Tadi ada dengan lutut sesak-sesak macam cecair bunyi. Itu panggil alignment seimbang. Kalau alignment seimbang, satu, dua, tiga, empat, kaki lipat, cup, ha. Hui, yo, macam monkey king. Oh, macam boleh hiking. Saya nampak macam Donnie Yen. Oh, yo. Ini kaki lipat. Oh, yo. Oh. Rasa berlainan. Tadi ada sikit sakit lah. Sekarang tekan. Nah, sikit pun hilang. Sikit pun tak mau. Okey, sekarang angkat pinggang. Wah, sekarang senang angkat loh. Sekarang seimbangkan leher, pernafasan, digestion, pinggang dan posisikan. Huyo, malam ni cari pasca. Seluruh badan lurus. Terjun dalam air. Okey, dia tangan tekan perut lah, cik. Ah, ini yang penting sekali ya. Ini untuk seimbangkan punya seluruh badan. Sakit kepala, tangan kebas, susah nafas, pinggang tak seimbang, seluruh badan cakap semua sakit. Ah, saya faham. Ini bukan semua punya. Ini ialah panggil main switch. Ah, dia punya short trip buka balik saya. Nafas, hembus. Kali kedua nafas, hembus. Kali ketiga nafas, hembus. Okay, tutup mulut lah, jangan tergigit lidah. Ah, ini dia rasa seluruh badan. Sampai ekor. Dari ekor sampai ekor. Bukan, dari leher sampai ekor. Lepas ekor, ekor sama dia sebut, uyu, keliru. Dia ingat tali ekor nak atas. Oh. Bahaya ini. Oh, memang pasca punya orang. Sini tarik dia, ekor masuk. Bukan sini ke bawah. No so highway. Oh iya, no so highway. Oh, baru betul. Uyu. Saya betul. Apa maksudnya betul? Saya pergi tempat lain semua. Tak oh, betul. Ya lah. Dia so cute. 3 tahun lah sesat. Saya sempat. Saya salah. Bagi Johor dia bagi Kedah. Salah jalan. Dan ini way saya bawa tata pergi. Okey, tadi dengar bunyi ya. Kap-kap-kap. Tali leher sampai pernafasan. Sampai perut. Lepas tu, ini yang penting. Kop, satu bunyi dari sini. Top. Ini bagi seimbangkan seluruh tulang belakang. Ini kaki. Huyo. Terlalu. Ayuh, sombong lah. Sombong lah malam ni. Ayuh. Tengok mainnya sombong lah. Tengok ini. Huyo, boleh goyang kaki lah malam ni. Oh, kira bang. Kira bang, goyang kaki. Kaki lipat. Boleh jadi. Huyo, Donnie Yen lah. Monkey King. Oh. Ini pun, wah, Tony yang nampak pun takut loh. Okey. Jadi terus macam air. Ah sini, ah yang ini. Sini ada macam ada mampatan, mampatan. Tadi buka sini yang buka kan, pop pop. Kalau ini buka seluruh badan punya, ah ini saya suruh tukar. Ah ini dia punya cushion ialah Iron Man punya cushion. Ada lampu lah di malam. Tu. Ada Iron Man atau jadi Ultraman. Tapi Ultraman Malaysia tak boleh. Okey, tidur balik. Ini macam ni mah. Mana boleh. Ini macam ni lah. Okey, pandang sana. Okey, sekarang cek semua posisi ya. Yang penting ialah leher. Satu. So, hilang ya. Dua tangan. Wah, macam burung sekarang. Boleh ketuk kepala saya. Ke belakang pun. Sampai sini. Lepas tu, sini. Buka. Oh, melepasi. Sampai belum ada je. Oh, malah boleh sombong sikit. Oh, show off, show off. Aksi sikit. Kepala malam boleh. Tengok ini. Boleh goyang kepala. Tengok. Ke kiri, ke kanan. Tit. Ah, cuba jalan-jalan tengok, canggung-canggung, lompat-lompat. Sama sok.
Mau naik kuda lagi. Oh. Bahaya. Oh, cuba gerak. Oh. Ni. Eh, papa. Itu problem dulu saya angkat air. Oh, air punya pasal. Ah, apa yang masalah ialah air. Ah. Lain kali jangan main air. Okey, sila duduk. Ah. Oh, ya, ambil gambar dulu. Ambil gambar. Cantik-cantik ah. Mesti cantik lah. Wah, tengok wah, sekarang suara manis oh. Macam madu. Oh. Tadi macam garam. Oh. Rasa? Ringan. Okay, one, two, three. Tak nampak. Macam mana kena saya? Okay, good. So, macam mana kena saya? Kena dekat. Kita jiran dulu lah. Jiran lah? Ayuh, leher pun dekat. Kawan lama. Lembut. Wah, satu berlauk. Lali dia. Cantik. Pasti ini semua satu belas batu dia. Karena. Saya tak berani. Tak berani ya? Tak payah berani punya. Nanti malam soal editor lah. Mimpi saya. Ikat jari ya. Gabung. Tidur kaki saya. Jangan besar. Betul. Berdiri ya. Bang, pandang sana. Dua tangan dekat telinga. Ah, so cantik. Malam boleh show off. Ah, leher sikit. Tak apa, jangan risau. Tarik telinga saja ini. Dah dengar bunyi ya. Mari. Handphone banyak lah sini. Ini angin banyak, nanti sakit kepala susah. Nah, dengar. Nah, Sela. Ini dia. Jangan risau, nak bongkok oleh ini dia. Wah, tak payah tengok. Pun tak payah. Ganasnya. Ini ialah leher handphone. Rasa? Ya Allah. But, latihan macam ni. Kiri kanan. Nah, sebab selalu main macam ni ya. Lepas tu nak bagi dia self alignment posisi balik. Wah, enak oh. Nanti you boleh lagi lama, boleh 6 jam sekarang satu kali. Jahatlah saya. Okay, nanti dia akan ajar sikit latihan leher dengan pinggang ya. Ni, posisi dengan jaga makanan. Thank you so much. Apa nama sifu? Nama saya. Yekman. Ah, bukanlah. Chris. Oh, boleh. IT man. Mana dulu okey. IT man. IT. IP ya, Yekman.